Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel saya ya teman-teman ya, Surya Channel. Nah, saya doakan buat teman-temanku semua yang menyaksikan video ini, semoga sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan seluruh pekerjaannya ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi teknik tentang memotong besi dengan cara yang cepat dan pastinya aman ya teman-teman ya. Sebelum melanjutkan videonya, saya mohon kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, tolong di subscribe dulu, di like, dan nanti kalau seandainya ada teman-teman yang mau bertanya, silakan di komen dan di share kalau merasa bermanfaat ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemotongan besi pakai gerinda 14 inci ya teman-teman. Nah, kalau seandainya kita beli yang merek Makita itu harganya Rp2.676.000 kurang lebih teman-teman. Nah, ini gerinda yang kita pakai ya teman-teman ya. Nah, seperti teman-teman lihat, gerinda ini sudah saya pasangi dengan besi siku untuk mal ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal siapkan nanti penjepitnya, yaitu tang steel dan siku untuk kita tempelin nanti ke besi siku yang sudah kita pasang teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa menyaksikan bagaimana cara teknik pemasangannya. Nah, cara pemasangannya sangat gampang sekali. Kita tinggal tempelin potongan besi sikunya ke besi siku yang panjang, kemudian kita jepit dengan menggunakan tang steel tadi ya teman-teman. Nah, setelah besi potongan sikunya terpasang, kita tinggal cocokin potongan besi yang akan kita potong ya teman-teman. Tidak hanya sekedar besi beton ini, apapun nanti bisa kita gunakan dengan mal ini. Kalau kita ini memudahkan kita untuk melakukan pemotongan besi dengan cara yang tepat dan aman ya teman-teman. Nah, buat teman-teman itu yang pemula, tolong disaksikan video ini sampai habis. Nah, ini cara tercepat dan teraman untuk teknik pemotongan besi ya teman-teman. Nah, kalau seandainya kita masih melakukan ukur-ukur dengan meter, itu prosesnya lama teman-teman dan memakan waktu yang sangat lama. Oke teman-teman, selamat menyaksikan videonya, salam sukses dari saya ya teman-teman ya. Nah, semoga teman-teman semua selalu berkah. Thank you.